Malaysia pernah dikejutkan dengan panas terik sepanjang pertengahan tahun 2024 apabila suhu mencecah melebihi 37 darjah Celsius berulang kali. Namun menurut tinjauan cuaca jangka panjang Met Malaysia bagi Mei hingga Oktober 2025, gelombang haba ekstrim yang sama dijangka tidak berulang. Astrolab membawa anda gelombang haba 2025. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, rahsianya bermula dengan fenomena El Niño Southern Oscillation, ENSO, yang kini berada dalam keadaan neutral. Indeks ONI, Oceanic Niño Index, bagi Januari hingga Mac 2025 mencatat sekitar 0.4 darjah Celsius dan dijangka kekal neutral melebihi 50% sehingga Oktober. Tanpa pemanasan Laut Pasifik yang melampau, tenaga haba di daratan tidak terakumulasi secara berlebihan sekaligus menahan risiko gelombang haba ekstrim. Sepanjang tahun ini, Malaysia melalui fasa peralihan monsun timur laut ke monsun barat daya dengan tepat pada masanya. Pada bulan Mei hingga Jun, angin lemah dari pelbagai arah memicu pembentukan awan ribut petir petang yang membawa hujan singkat, justru memecah tempoh panas berpanjangan. Kemudian, monsun barat daya Julai hingga Ogos membawa udara kering, tetapi kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highlands dan Ranau terus menerima hujan orografik. Hujan di waktu petang dan malam mengekalkan kelembapan tanah dan menurunkan suhu di tengah hari, menjadikan tempoh panasnya terputus-putus dan tidak berpanjangan. Fenomena Madden-Julian Oscillation, MJO, pada 2025 juga dilihat kurang agresif dengan gelombang konvektif yang melintasi Asia Tenggara berada dalam fasa incoherent. Keadaan ini menghalang lonjakan hujan luar biasa atau fasa kering panjang. Di samping itu, Indian Ocean Dipole, IOD, kekal neutral tanpa menyumbang kepada cuaca kering teruk di Lautan Hindi. Kombinasi MJO sederhana dan IOD neutral memastikan ribut petir petang masih berlaku, cukup untuk menyejukkan udara tanpa membawa perubahan cuaca yang ekstrim. Met Malaysia menetapkan kriteria rasmi gelombang haba tahap 2 apabila suhu maksima harian melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Walaupun beberapa kawasan merekodkan suhu hampir 36 darjah Celsius pada awal tahun, hanya beberapa tempat mencatat rekod bacaan melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut pada 2025. Ribut petir singkat petang secara konsisten memecah kepanasan di tengah hari menghalang syarat rasmi gelombang haba daripada tercapai. Sekiranya gelombang haba berterusan melanda Malaysia, pelbagai sektor akan terkesan secara langsung. Pertama sekali, kesihatan awam akan terjejas. Peningkatan suhu yang berpanjangan meningkatkan risiko strok haba, dehidrasi dan kegagalan organ pada golongan terdedah seperti warga emas dan kanak-kanak. Bentuk penyakit pernafasan juga mungkin meningkat disebabkan kualiti udara merosot apabila kepekatan ozon permukaan tanah naik pada hari cerah dan panas. Tambahan pula, tekanan elektrik pada sistem pengawal dingin akan meningkat berisiko menyebabkan gangguan bekalan elektrik jika tidak diurus dengan baik. Dalam sektor pertanian, tanah kering dan kekurangan kelembapan boleh mengurangkan hasil tanaman, terutamanya tanaman padi dan sayur-sayuran yang memerlukan banyak air. Empangan dan kolam tadahan mungkin sukar menampung permintaan air yang tinggi, memberi kesan kepada bekalan air domestik dan industri. Peladang terpaksa menanggung kos lebih tinggi untuk penyiraman dan pelindungan tanaman sekaligus menjejaskan harga dan ketersediaan makanan. Sebagai langkah mitigasi, penggunaan tenaga suria atau solar boleh diperluas. Panel solar bumbung bukan sahaja menjana elektrik bersih tetapi turut mengurangkan panas terperangkap pada bumbung konkrit. Ia memantulkan sebahagian sinar matahari dan menukarkannya kepada tenaga boleh guna. Sistem solar hybrid yang digabungkan dengan penyimpanan bateri membolehkan rumah dan bangunan komersial kekal berkuasa semasa berlaku gangguan elektrik di waktu puncak haba. Reka bentuk bangunan juga memainkan peranan penting. Struktur berkaca tinggi walaupun estetik bertindak seperti rumah hijau. Panas matahari terperangkap antara lapisan kaca dan teras bangunan, menaikkan suhu dalaman dan menambah beban pendingin udara. Untuk mengurangkannya, fasad berlubang atau perforated screens, kaca rendah emissivity atau low E-glass dan lapisan penebat haba boleh dipasang.
Penggunaan green walls dan bumbung hijau juga membantu menurunkan suhu permukaan. Apabila haba tertumpu pada satu kawasan, dikenali sebagai kesan pulau haba bandar, kawasan pusat bandar menjadi lebih panas berbanding pinggir bandar atau kawasan desa. Kesan ini wujud apabila konkrit, asfalt dan binaan padat menyerap dan memancarkan haba dengan cepat. Hasilnya, penduduk bandar mengalami lebih banyak hari panas melampau dan malam yang tidak menyejuk, menjejaskan kualiti tidur dan kesihatan. Negara-negara Arab, khususnya di Teluk, sering mengalami fenomena serupa malah lebih teruk disebabkan gabungan cuaca gurun yang sangat kering dan reka bentuk bandar bertaraf tinggi dengan bangunan kaca moden. Di sana, pencakar langit kaca yang tinggi memantulkan sinar matahari ke aras jalan, mencetuskan terowong haba yang menaikkan suhu di kalangan lorong-lorong bandar. Mereka telah mula menggunakan pelindung matahari luaran atau external shade, lapisan belakang reflektif dan teknologi pendingin pasif untuk mengurangkan kesan ini. Secara keseluruhannya, walaupun Malaysia mampu menahan gelombang haba ekstrim dengan campuran semula jadi monsun dan ribut petir petang, persediaan infrastruktur dan reka bentuk bandar yang lebih mesra haba amat penting untuk menangani kesan haba berpanjangan. Dengan langkah-langkah seperti penggunaan tenaga suria, fasad penebat dan hijau bandar, kita boleh mengurangkan beban haba sambil terus menikmati keindahan iklim tropika. Di samping faktor semula jadi infrastruktur tadahan hujan di Malaysia semakin baik, empangan, kolam tadahan dan sistem pengairan moden mempercepatkan penyimpanan air hujan, manakala komuniti tani menyesuaikan kalender penanaman mengikut ramalan Met Malaysia. Dengan bekalan air yang lebih terurus, risiko kekurangan bekalan semasa fasa kering dapat dikurangkan sekaligus mengekang impak suhu tinggi. Walaupun pemanasan global menaikkan suhu purata Malaysia sedikit demi sedikit setiap dekad, kesan setempat di negara kita melibatkan keseimbangan hujan dan panas yang tersendiri. Hutan hujan, pantai dan angin laut berperanan menyejukkan daratan, manakala corak monsun yang konsisten terus menghalang gelombang haba ekstrim. Justru suhu memang terasa hangat, tetapi gelombang haba yang memudaratkan tidak menjejaskan kehidupan harian seperti 2024. Bagi menghadapi hari panas tropika ini, rakyat Malaysia disarankan untuk terus menghidrasi badan, memakai topi atau payung dan memantau amaran cuaca melalui aplikasi MyCuaca. Tanam pokok di sekitar kediaman juga membantu menurunkan suhu sekitar. Dengan keseimbangan semula jadi dan persediaan manusia, kita dapat menikmati sinaran mentari tanpa dibelenggu krisis kemarau. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.